Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba trading di market Doge IDR ya, atau Doge Coin. Saat ini untuk market Doge ini sedang berada dalam fase downtrend dan telah terjadi candle merah yang sangat panjang. Di sini saya akan mencoba trading dengan saldo Rp100.000 ya. Walaupun market sedang pada hancur merah, tapi pasti tetap ada sela ya untuk kita mencari profit. Contohnya di Doge ini, karena telah tercipta candle merah panjang dan di sampingnya ada support ya. Sepertinya support itu tidak tertembus dan akan naik. Ini candle merah. Dan di sebelah kiri ada support, walaupun hanya sebuah sumbu. Tapi ini sumbu di time frame yang cukup besar, yaitu time frame 1 hari. Jadi ini support yang cukup kuat. Jadi ada kemungkinan market akan kembali naik dan berubah tren dari turun menjadi naik. Mungkin belum langsung naik tinggi ya, pasti ada koreksi-koreksi sebelum naik terus. Saya membeli Doge itu dulu waktu harga masih di sekitar 100-an, bahkan masih di harga 50-an. Jadi saya yakin untuk market Doge ini cukup bagus dan dia akan kembali naik. Karena saya melihat sendiri waktu Doge harganya masih sangat-sangat murah dan pernah menyentuh di harga Rp10.000 ya. Jadi market Doge ini cukup bagus dan banyak peminatnya. Harga sekarang ada pada 2.600. Dan di sini ada candle merah panjang. Lalu ada seperti doji tapi itu belum terbentuk. Di sampingnya ada support dari sumbu, sebenarnya itu seperti zona SND di time frame besar ya, itu pucuknya dari SND. Kita coba lihat ke kiri apakah ada zona lain. Di sini ada resisten yang sudah menjadi support dan ini harga waktu masih sangat murah di Rp40 beberapa tahun yang lalu. Ini Desember. Oke, kita kembali ke kanan. Selanjutnya kita akan mencoba membeli Doge dengan uang sejumlah Rp100.000. Di sini harga terlihat jelas semakin menurun. Harga terendahnya tadi pagi di 2.420. Sekarang ada di 2.588. Terlihat pending order di sini ada Rp2 miliar ya, di harga 2551. Di 2551 ini belum di titik support yang samping, ada kemungkinan harga mungkin turun sampai di harga segitu. Untuk prospek kedepannya kita tidak ada yang tahu ya untuk aset kripto ini, apalagi berita-berita buruk tentang aset kripto ini cukup banyak. Contohnya dari Cina, Xi Jinping itu yang membuat harga semakin turun, udah mulai naik. Saya belum sempat order ya. Rp2.594. Mulai pump ya. Terlihat sepertinya ada rejection. Oke, saya beli di harga sekarang saja. Saya memiliki 101.000. Biarlah, kalaupun hangus hanya 100.000. Sepertinya sudah langsung. Selanjutnya akan kita lanjut ketika order saya sudah mulai profit di Doge ini. Patokannya kita ada di 2.600. Oke, saya skip. Oke, setelah menunggu kurang lebih 1 hari 1 malam ya, di sini harga Doge naik menjadi 3.438. Dari harga terakhir saya membeli itu 2.600. Jadi di sini saya profit satu dogenya itu profit Rp800 lebih.
Pada waktu itu saya membeli 38 doge ya di harga 2.600 sejumlah 100.000, jadi saya profit 38 doge dikali 835 rupiah, sekitar 30.000 lebih ya, 30.500-an kalau tidak salah, intinya 30.000 lebih. Dengan modal 100.000 profit 30% berarti ya. Modal 100.000 kita profit 30% atau 30.000, ini sudah cukup banyak ya. Hanya dengan modal 100.000, intinya walaupun market sedang hancur pasti ada titik di mana kita bisa mencari keuntungan. Contohnya ini, dengan modal 100.000 saya membeli ketika market benar-benar turun. Ketika market benar-benar turun, kita mencari titik terendahnya. Titik terendahnya saya menemukan di 2.600-an. Dan ketika saya sudah membeli, saya menunggu dan terus menunggu. Akhirnya di sini saya profit ya, walaupun cukup lama. Di sini tidak bisa disebut dengan scalping karena waktunya cukup lama ya. Tetapi tidak apalah, tujuannya sama yaitu tetap profit. Sebenarnya untuk saat ini walaupun harganya sudah mulai naik, kebanyakan dari kita pasti masih minus. Karena kebanyakan dari kita itu membeli masih di harga 4.000-an, 4.400-an rata-rata. Semoga doge bisa naik lagi menuju bulan ya. Menjemput kalian yang kesangkut di 4.000-an, 5.000-an, bahkan ada yang mungkin di 6.000-an. Semakin menaik ya. Di sini plus 821. Semoga besok semakin menaik. Di sini saya belum cut profit ya, belum take profit intinya. Saya masih hold, semoga semakin naik karena membeli di harga 2.600 itu termasuk cukup-cukup murah atau sangat murah. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan saya. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.